السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت تعلم والتعليم والنفق والانتفاء. والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى فصل فروض تيمم خمسة Al-awalu naqlut turabi Al-thani an-niyatu Al-thalithu masuhul wajhi Al-rabi'u masuhul yadaini ilal-mirfaqaini Al-khamisu at-tartibu bayinal-mashataini Faslun Furudu tayammum Fardu fardunya tayammum Khamsatun ada lima Tentunya ini menjadi perbedaan Fardu-fardunya tayamum ada lima Beda dengan fardu-fardunya wudhu Kalau fardu-fardunya wudhu ada enam Adapun fardu-fardunya tayamum ada lima. Kalau wudhu air tidak masuk dalam fardunya wudhu, masuk dalam syaratnya wudhu. Tapi kalau tayamum naklut turab itu menjadi fardunya tayamum. Lafar dunia tayamum ada lima. Yang pertama yaitu Naklut turab. Di syaratnya tayamum sudah kita bahas ada satu kata yaitu Anyaksidahu. Orang yang bertayamum harus bermaksud dan bersengaja dengan debu. Karena nagel dan goset dua perbedaan hal yang tidak sama berbeda Kalau nakel di sebagian kitab disebutkan goset masuk di dalamnya Jadi goset itu masuk di dalam nakel Tapi ada yang mengatakan orang itu bisa gaset at tapi tidak nakal atau bisa dia nakal tapi tidak gaset dan itu ada gambarannya seperti yang disebut dalam kitab takriratus sedida saya ulangi yang pertama adalah naklu turab turab itu memindah debu memindah debu dari mana memindah debu dari tanah atau wadah ke anggota tayamum itu adalah nagel itu adalah naklut turab jadi naklut turab memindah tanah atau ah, memindah debu dari manapun baik itu bumi atau wadah yang sudah disiapkan di wadah tersebut debu hmm. kemana memindahnya ke anggota tayamum yaitu wajah dan kedua tangan itu adalah nakal jadi ada dua berarti yang harus dia lakukan yang pertama gesdut turab yang kedua naklut turab kalau gas turap, min syuruti tayamum. Kalau nak turap, min furudit tayamum. Lah terkadang orang itu hanya gaset tidak nagel. terkadang dia nagel tidak gaset. Bagaimana gambarannya? Gambarannya gaset tidak nagel. Yaitu idawakofafimahabirrih ketika ia berdiri di tempat hembusan angin. Angin mengarah dari barat ke timur atau misalnya dari utara ke selatan. Debu banyak. Debu banyak. Kemudian waqasadat turab. Ya, turab. Bermaksud debu untuk tayamum. Jadi debu datang dihadang atau dihadapkan wajahnya ke debu tersebut. Hmm? Kadebu -debu tersebut. Nah. Lah debu itu akhirnya apa ke wajahnya? Lah ini dia hanya goset. Dia hanya goset. Tidak nagel, nggak ada minda dia. Minda dari mana? Dia tidak mindah dari tempat apapun, dari bumi atau wadah apapun. Dia menerima debu dari angin yang menghembus. Lah ini hanya geset tidak nakel, maka tidak sah tayamumnya. Itu gambaran pertama. Gambaran kedua, kenapa nggak sah? Tidak sah karena tidak ada nakel, hanya geset. Yang pertama. Gambaran yang kedua. Dia nagel tapi tidak goset. Hanya mindah. Tapi tidak ada goset. Aturab. Seperti apa? Orang lain mentayamumi kita tanpa izin. Datang orang tahu-taunya dia memegang debu. Mentayamumi kita tanpa izin kita. Atau misalnya kita kotori Wajah kita dan kedua telang, tangan kita Dengan debu Tanpa ada tujuan tayamum Tanpa ada goset Ini juga tidak sah juga tayamumnya Karena apa? Tidak ada goset Kalau yang pertama tidak ada nagel Yang kedua tidak ada goset Jadi harus dua-duanya Jadi harus goset Dan juga ada naklut Nah naklut turop itu memindah dari tempat manapun ke anggota tayamum itu yang pertama. Lah nakel itu juga ada dua gambaran yang diperbolehkan. Nakel ada dua gambaran yang diperbolehkan. Pertama memindah debu dari tangan ke wajah. Loh, apakah bisa debu yang ada di tangan dipakai untuk mengusap wajah? Boleh. Karena apa? Debu yang ada di tangan itu berarti berada sebelum tayamum. Maka debu itu masih apa? Tohiron belum mustakmal masih baru belum terpakai debunya masih belum terpakai lalu dia ambil debu yang ada di tangan untuk mengusap wajahnya dengan niat tayamum sah dia minda berarti minda dari tangannya ke wajah dengan niat tayamum boleh Atau yang kedua Dari wajah ke tangan Dengan catatan Debu yang ada di wajah adalah debu baru Bukan debu yang dipakai untuk meng Mengusap tayamum tadi Debu baru Jadi habis dia mengusap wajahnya Sebelum mengusap tangan Angin gebes Angin kenceng Debu mengenai wajahnya Misalnya dari warna kulitnya hitam itu menjadi putih, seperti pupuran, seperti bedaan misalnya. Nah, berarti apa? Debu baru, bukan debu yang dia pakai untuk mengusap wajahnya, tayamum. Debu ini diambil sama dia, dipegang dengan tangannya, kemudian dia usapkan ke tangannya dengan niat tayamum. Ini boleh. Ya. Nah. yang pertama. Yang kedua daripada fardunya tayamum yaitu aniyatun niat. Huh? Aniyatun niat. Jelas. Semua itu butuh niat. Semua butuh niat. Sholat butuh niat, puasa butuh niat, haji butuh niat, umroh butuh niat, wudhu butuh niat, tayamum juga butuh niat karena sahnya amal perbuatan itu dengan niat inamal amalu bin niat maka tayamum pun juga sahnya dengan niat lah niatnya bagaimana niatnya tidak sama dengan niatnya wudhu karena sebagaimana kita ketahui caranya niat itu tergantung yang dilakukan kalau wudhu ya niatnya wudhu kalau tayamum ya niatnya tayammum, kalau sholat, ya niatnya sholat, kalau zakat, niatnya zakat, begitu juga yang lainnya. Nah, niat ini berarti bagaimana caranya? Nah, niat di dalam tayamum, caranya ada tiga, ada tiga tingkatan, seperti sholat. Sholat itu niatnya ada tiga derajat. Tayamum juga sama. Apa pengaruhnya dengan perbedaannya niat? Pengaruhnya kalau dia niat pakai yang paling bawah itu berarti dia tidak boleh melakukan beberapa perbuatan yang di atasnya. Faham ya? Contoh, saya kasih gambaran. Ada sholat, ada membaca Al-Qur'an, ada sholat, ada membaca Al-Qur'an. Ketika dia niat dengan tayamumnya untuk segala sesuatu yang membutuhkan wudhu. Seperti membaca Al-Quran. Maka tayamum ini hanya bisa dilakukan untuk membaca Al-Quran dan semisalnya. Semisalnya apa? Memegang, membawa Al-Quran. Sholat gak boleh walaupun sholat sunnah apalagi sholat wajib ya. tapi kalau dia niat dengan tayamumnya sholat sunnah maka dia hanya boleh melakukan sholat sunnah tidak boleh dengan tayamum itu melakukan sholat wajib boleh apalagi boleh membaca Al-Quran dengan tayamum tadi atau membawa Al-Quran atau memegang Al-Quran Tidak boleh yang lebih tinggi dari itu Tapi kalau dia niat dengan tayamum itu Melaksanakan sholat fardu Maka dengan tayamum itu dia bisa Dengan memakainya sholat sunnah Juga bisa membaca Al-Quran Atau membawa dan memegangnya Faham ya Jadi niat di dalam tayamum ada tiga Disebutkan di sini yang paling tinggi yaitu an yan istibahata shalah wa orangnya niat istibahata fardis shalah jadi harus ada tambahan kalimat istib kata istibaha jadi nawaitu istibahata fardis shalah nah nawaitu istibahata fardis shalah maka kalau dia niatnya itu... Memakai kata-kata... Fardis Salah... Ya, maka dia boleh... Melaksanakan dengan tayamum Itu sholat fardu... Satu sholat fardu... Dan... Sholat-sholat sunnah... Mau itu... Gobliya... Ataupun... Mbak... Mbak dia... Boleh... Ya. Juga membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, memegang Al-Quran, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, kalau dia niatnya istibah hati sholah, nawaitu istibah hati sholah. Atau nawaitu istibahata naflis sholah. Maka dia hanya boleh melaksanakan sholat sholat sunnah, membaca Al-Qur'an, memegang dan membawanya. Adapun sholat fardhu tidak boleh. Sholat duhur nggak boleh, sholat asar nggak boleh, dan semisalnya. Ketiga. Niat istibahata masil mushaf. Atau mayaftakiru ila tayamum. Nawaitu istibahata masil mushaf. Atau nawaitu istibahata mayaftakiru ila tayamum. Mayaftakiru apa yang dibutuhkan ila tayamum ke tayamum. lah ini dia hanya boleh memegang al quran membawa al quran membaca al quran atau segala sesuatu yang dengan tayamum boleh dengan tayamum baru boleh misalnya ya. salat sunnah tidak boleh salat wajib tambah nggak boleh ya. lah kenapa kok dalam tayamum ini niatnya ada kata istibaha lah kata istibaha ini seperti orang memohon sebetulnya nggak sah seperti contoh orang yang daimul hadas orang yang selalu ber, berhadas dia buat apa dia wudhu tidak sah wudhunya kenapa air kencingnya terus keluar nah. sehingga bagi dia niat wudhunya harus ditambah dengan istibaha nawa itu istibahata farzil wudu hmm. atau nawa itu istibahata fardhil tahara hmm. maka bisa sah apa e, wudunya atau sholatnya atau tayamumnya, hmm. Faham ya. ya? karena ada kata-kata istibaha ya. karena ada kata-kata istibaha nah. sama dengan tayamum ada kata istibaha nah. sebab tayamum itu tidak mengangkat hadas tayamum tidak mengangkat hadas karena itu dibutuhkan uh, uh, supaya tetap sah akhirnya memakai kata-kata istibaha hmm. yang kedua yang ketiga yaitu masuk wajhi mengusap wajah ya. yang ketiga mengusap wajah yang mengusap wajah biasa ya usap gitu aja nggak perlu sampai kalau apa dimasuk-masukkan debunya ke eh, alis walaupun tipis ataupun tebal nggak perlu susap wajahnya dengan debu yang ada di tangan yang keempat Mas Suliyaden Ilan Merfaken mengusap kedua tangan sampai siku nah cara mengusapnya kedua tangan mengusap tangan caranya meletakkan punggung telapak tangan kanan itu di telapak eh, tangan kiri seperti ini nah. jadi kan sudah ada debunya ini Tangannya sudah ada, telapak tangannya sudah ada debu, lah. Kemudian meletakkan punggung telapak tangan kanan di telapak tangan kiri, nah, seperti ini. Nah. Kemudian dijalankan. Ketika sampai pergelangan tangan, baru jari-jari ta tangan kanan ini memegang tangannya, nah, kecuali jempol memegang tangannya kecuali jempol. Dijalankan set sampai ke siku. Kemudian tangannya ini putar. Nah. Diputar, dijalankan lagi tangannya. Sampai telapak tangan. Ketika sampai telapak tangan, baru ibu jarinya itu menempel. Nah, ibu jarinya baru menempel untuk mengusap ibu jari tangan kanan karena tadi kan tidak kena tidak ya, kena ibu jarinya lah ketika selesai ah baru ah begitu juga di, melakukannya tangan, di tangan kiri ya seperti ini sampai pergelangan di genggam kecuali ibu jari sampai siku tangannya diputar jalan sampai pergelangan baru ibu jari menempelkan ke ibu jari tangan kiri. Nah. Yang kelima, at-tartibu bainal mashatain, tertib dalam mengusap wajah dan tangan. Ya, saya ulangi, tartib itu hanya wajib di dalam mengusap wajah dan tangan. Jadi harus mengusap wajah dulu baru tangan. Kalau dia tangan dulu baru wajah nggak sah. Ya, atau baru terhitung usapan wajah tangannya nggak terhitung kalau dia nggak mengusap tangannya setelah wajah maka nggak nggak sah adapun memindah debunya memindah debunya boleh nggak tertib dia mindah debu untuk tangan dulu baru mindah debu untuk wajah nggak masalah tapi mengusapnya harus tertib ini fardu fardunya mau mudah-mudahan dapat kita pahami dan mudah-mudahan dengannya kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita atau mengajarkan kepada yang lain amin Allahumma amin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul alamin